Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat hari raya Idul Fitri buat teman-teman semua dan ya bagaimana istilahnya suasana lebaran di sana ya kan. Bahagia selalu buat teman-teman semua dan sehat selalu, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, di sini ada sebuah requestan daripada kakak sekalian. Mohon maaf buat teman-teman semua ya sebelumnya, karena banyak sekali yang DM di Instagram dan baru sempat saya buka hari ini, teman-teman. Nah, di sini ada requestan yaitu baru buka meja ada diserbu pembeli menggunakan air tapis berkualiti setanding air jenama terkenal. So, ini daripada channel Abang Azbar Badrul. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. Jom kita tengok videonya. Let's go. Pak Imam Western, ayam goreng rangka. Oh, Pak Imam Misteri, Mister. Hari ini dia cuti. Jadi kita ada jumpa. Okay. Berhadapan dengan Cemor Perak ni, Perak, Serbu, guys. Cahaya Pet Shop. Dekat sini ada air. Wah, yang sangat murah, pakat malakat. Jom kita tengok cara penyediaan dan pembuatan. Sedap ni, guys. Okay. Durian Belanda. Ori buah. Oh, ori buah. Oh, ini yang belum dikasih es berarti ya. Okey. Coklat. Oh, habis dah, setiap kali habis dah. Habislah. Kalau macam tak habis pun adalah balance sikit ya. Okay, banyaklah. Tak banyaklah. Okay, alhamdulillah. Okey, coconut. Eh, sedap ni, guys. Mangga. Mangga, eh? Mangga original ke? Original. Pakai, blend buah je, bang. Blend buah? Haa. Tak nampak pekat lah. Haa, pekat. Okey, dia cuma buat berapa ini, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Okey. Woi, banyaknya ais tu. Oh, satu ini, satu ice. Ini ya. Satu bag setengah juga. Alright. Ini buat bulan puasa, guys. Waduh, mantul. Macam punya Bang Ray itulah. Masya-Allah. Penuh, bagi penuh ya. Menyenangkan berniaga macam ni ya, guys. Wow. Kalau di Indonesia ini namanya ada es sari buah ya, guys. Kalau di Malaysia kan air balang ya kan, air balang. Oke. Ya Allah, kental banget ya. Jangkakannya tuh saya suka. Memang suka. Dia bagi bercampur semua, datang, semua. Air mancur ni abang guna air apa? Air ni? Air tapis. Maksudnya kalau RM3 dapat berapa cup? 100 cup. Okey, saya beli 100 cup. Wow. Request kuah manis pun boleh? Ah, boleh. Macam ni kuah manis? Ya, yeah, semua baru. Dia dah letak sikit kan? Ya? Okay. Eh, best lah ni. Ada air, apa nama tu, air gula lah untuk buat manis lah. Tak usah lah. Bagi kuah hati minum lah. Allah, langsung diborong sama Abang Azbar ini. Ini budak-budak sekolah lah ya. Oh my god. Coklat dia memang weh kental tau. Cepat habis eh. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Baik. Siap. Okay, cepat sangatlah memang. Saya memang kelihatan, guys, soalnya enak apa enggaknya tuh kelihatan banget.
Ya kalau customer tuh langsung nyerbu ya udah, kalau udah rame itu pasti enak makanannya. Apalagi ini minuman ya kan. Amin amin. Amin. Oke, assalamualaikum. Oh, dia akan tambah lagi ice dia guys kalau udah habis. Oke. Wish. Halo. Memang lah. Wish. Buat saya ngiler aja ini guys. Aduh. Kemarin bulan puasa istilahnya di sini banyak yang jual dan sekarang saya lihat sudah berkurang guys. Yang biasanya jual gitu kan, itu udah nggak jual lagi. Coba kita akan cari nanti guys. Saya pengen, memang pengen banget tuh nyoba gitu kan. Tapi kalau di sini namanya itu es air sari buah. Setiap hari, tak ada cuti. Belum lagi. Yes. Oh, lagi sekali. Step pukul apa? Sekarang pukul 4 sampai habis lah. Selalunya maghrib lah habis. Pukul 4 sampai pukul 7 lah. Ini memang coklat original lah. Tak, coklat yang cordial. Yang Belanda ni cordial ke? Buah je. Buah betul. Buah kita blend lah. Okay. Durian Belanda. Oh, durian Belanda katanya. Oh ya ya, okey 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 okey. Faham. Saya kira tadi durian. Balanglah kan. Mangga? Mangga original. Original lah. Okey. Ya Allah. Oi, sedap yo. Memang padu lah ni. Ya Allah, kental sangat guys. Terima kasih. Sama. Terima kasih abang support dulu. Baik, terima kasih support. Baik. Okey. Okay. Alright guys. Ini ditambah es aja masih kental guys ini guys. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, baik. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Mantap. Peminat cair. Ramai. Ini rezeki free. Oh ya, terima kasih. Menyenangkan sekali ya guys. Ah, rezeki ini tak payah bayar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, baik. Baik, baik. Ramai sangat emang guys. Mungkin di sini yang jual mungkin abang nih je kan. Baik, sama-sama. Baik. Dan dia buka hari-hari biasa pun buka macam tu kan. Itulah buat orang senang, apalagi sedap kan. Woi, dicarilah sama orang guys. Kalau memang betul-betul sedap tu. Oh, you Chinese pun kena saya. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Dah. Free yang ini. Woi, ramai yang kenal kan abang Azkar eh. Allah. Rezeki mak cik hari ni tak payah bayar. Sudah. Okey, sama. Assalamualaikum. Amin amin. Rezeki akak ini simpan duit. Okey, terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Orang nanti. Ya, ya, ya. Betapa besar pahala ni. Allah. Bagi orang minum. Saya air buat apa, bang? Sama je. Sama je. Sama je, sama harga. Sama harga. Tak ada cahaya. Baik. Assalamualaikum. Sama. Oh, ayam saja. Kau tidak ada ayam daging. Ah, ada daging. Sekarang PKP ni daging kita terhad. Terhad. Tempat pembuatan daging tu kena PKP. Jadi masa fokus pada ayam lah. Ha. Berapa harga bang? Berapa ayam? Berapa ayam RM5 bang? RM5 kan? Eh, sedap juga ni. Ini makanan favorit saya guys. Alhamdulillah. Kalau dah ayam campur dengan roti-roti ni, aduh memang sedap. Yang tadi. Ush. Alamak. Ya Allah. Memang premium gila. Weh, banyak sangat itu. Kalau daging pun RM5 tapi daging tak ada. Wow. Okey. Dah cukup ya.
nasi goreng ikan rebus eh? Ya, ikan rebus. RM5.50. RM5.50. Nasi goreng ayam? RM5. Sosis untuk budak-budak eh. Allah. Ini dengan kuetiau ni nampak sedap ni. Kuetiau ni, oh iya. Oh dekat guys, dekat dengan oh dia deretan memang. Ah okey okey okey. Terbaik, mantap, kena cuba. Minta maaf agak gelap sikit sebab depan tu cahaya. Ini air coklat. Bismillah. Coklat. Ush. Antara best seller. Ush. Coklat mantap. Ini nak tunggu nak coklat, boleh cuba. Recommend. Okey, ini teh ais. Abang Abang Azvan ni kalau istilahnya review makanan dia memang kalau sedap-sedap dia cakap. Mantap. Bukan, mantap. Uish. Teh ais paling sedap. Mau cuba teh ais dengan mango. Mantap. Terbaik. 3.5 mana? Masih bang eh? Okay. Besok saya masih kecil tau. Okay. Baik. Assalamualaikum. RM2 satu? RM3 je murah-murah. Eh rujak ni. RM3 je. Ada 5 jenis. Benar tak? 5 jenis. Ah 5 jenis dalam dia. Ui nampak paket buat sendiri. Ah buat sendiri, belajar dengan YouTube nya. Oh belajar dengan YouTube. Jenuh niuk bagi jadi. Jenuh niuk bagi jadi. Tapi jadi juga alhamdulillah. Sebelum ni berniaga mana bang? Saya berniaga di depan public bank semua. Pagi. Oh iya ke? Ini rujak eh guys. Ah tak apa. Ha rujak buah kan betul betul betul. Dia datang juga support pak cik ni. Alhamdulillah. Okey saya balik dulu okey bang eh. Assalamualaikum. Oke guys, dan selesai videonya. So itulah tadi baru buka meja dan serbu istilahnya air balang di sini guys, dan di sini juga sempat bukan viral sih, memang dari dulunya banyak gitu kan yang jualan seperti ini. Tapi di bulan puasa kemarin tuh memang viral banget guys, banyak sekali orang-orang yang istilahnya menjual ataupun berdagang air balang itu sendiri. Karena di sini saja saya melihat di kampung-kampung dekat rumah saya itu memang banyak istilahnya orang itu buka stand di depan rumahnya, dan ya air sari buah. Ya di sini istilahnya air sari buah seperti itu, dan kalau di Malaysia air balang begitu kan. Oke mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request buat saya ngiler ya kan, pengen minum ya. Aduh. Oke semoga terhibur buat teman-teman semua. Semoga istilahnya kita semua ini termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Seberapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita tetap syukuri, dan ketika kita istilahnya mendapatkan rezeki yang lebih maka jangan lupa untuk keluarkan bersedekah ya teman-teman sekalian. Karena setiap harta pendapatan kita apabila kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah harta yang sebenarnya bagi kita yang akan kita bawa kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi perbanyaklah sedekah supaya bekal kita ketika kita mati nanti, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, pahala yang berlipat-lipat macam itulah, pahala yang sangat-sangat banyak yang kita dapatkan seperti itu guys. Dan terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.